pokoknya dukung ini biar menang ya. Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Extreme dimanapun kalian berada. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga kalian semua diberi kesehatan, diberi kelancaran untuk segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Sekarang hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023. Di Extreme Motorsport saat ini ada 7 unit Kawasaki ZX25R dan juga ada Kawasaki ZX25RR. Jadi hari ini kita bakal ada ngadain event, ikut event ya, ikut event Kawasaki di Ancol ya teman-teman ya. Pokoknya ikutin aja keseruannya. Gua akan terus bikin keseruannya nanti di Ancol seperti apa. Nah, kita sepilih satu persatu ya teman-teman ya. Di sini ada juga motor Kawasaki ZX25R milik Om Anto ya, salah satu komunitas Ronin. Terus di sebelah kiri kita ada Kawasaki ZX25R milik Om Ian, salah satu komunitas ZRI. Dan sebelah kiri lagi, nah di sini ada punyanya Kostip Jo ya teman-teman ya, Babang Jago, salah satu komunitas Bajak Squad Indonesia ya, ketua Bajak Squad Indonesia. Dan sini juga ada milik Om Pras ya, salah satu komunitas Ronin ya ketuanya. Dan sini juga ada ZX25R milik Extreme Motorsport yang bakal ikut kontes juga. Nah, di sebelah sini juga ada milik Om Alvin, Ko Alvin ya. Dia juga akan ikut. Dan di sini punya siapa ya tadi, saya lupa. Nah, itulah pokoknya. Saya lupa namanya teman-teman, sorry ya. Nah, terus di sini rata-rata Kawasaki ZX5R dan Kawasaki ZX5RR ya teman-teman ya. Pokoknya pantengin aja terus video ini, jangan sampai di skip dan jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe dan tinggalkan jejak. Kita lanjut nanti ketika beberapa motor ini nanti bakal ada yang di towing dan beberapa juga nanti bakal kita bawa sendiri langsung ya, kita naikin itu teman-teman ya. Oke, dadah, nanti kita lanjut kalau udah sampai di Ancolnya. Dadah. Hari ini kita udah ada di Ancol dan hari ini gue pengen nge-review satu persatu motor apa aja yang ada di kontes event Kawasaki ini. Padat banget teman-teman ya, karena di sini memang lagi ada apa ya, latihan apa sih namanya itu, lupa gue, pokoknya itulah. Nah, ada motor Steve Joe, ada motor Thor, pokoknya banyak, ada dua juga, nanti kita spill satu persatu teman-teman ya. Kali ini gue memang sendirian, jadi mungkin kameramen gue sendiri, jadi gue pegang sendirian gitu ya teman-teman ya. Nanti kita spill satu persatu motor yang dimodif apa aja di sini, nanti kita kasih unjuk ya ke teman-teman ya. Oke, check it out. Kita mulai dari sisi sini ya, langsung kita review motor Babang Jago Steve Joe ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat motornya, pokoknya full modifnya ada aja. Oh, ini harusnya disingkirin dulu nih. Dari FC. Oke. Tiga, kita singkirin dulu ya teman-teman. Satu. Oke. Oke, kali ini yang kau sekitar. Satu. Satu. Dua. Dan tiga. Nah, baik, kita lanjut lagi. Di sini ada motor Steve Joe. Nah, dengan aksesorisnya yang terpasang di motornya dengan ketampanannya, dengan kecerahannya, pokoknya mantul banget. Kita spill dari depan, udah menggunakan lampu GMA, headlampnya. Terus kita spill sedikit aja ya teman-temannya, nggak semuanya. Kalau semuanya gue spill satu persatu banyak banget, karena memang rata-rata di sini modif semua gitu ya, modif Sultan ya. Baik, kita lanjut di bagian spion, udah ganti ya, kita pedokin pakai pedok Nobrand.
ya, pedok headlight. Terus kita ambil sisi belakang. Nah, untuk sisi belakang dia menggunakan knalpot V-Lan, kita pedokin juga pakai pedok no brand. Terus frame slider-nya udah menggunakan frame slider dari WR3. Ini ya teman-teman ya. Agak susah kalau mimin nyempil-nyempil ya. Nah, di sini punya tor nih, punya tor juga kita pedokin pakai pedok no brand juga. Nah. Terus mungkin itu aja. Semuanya masih standar punya tor. Nah, di sini punya salah satu komunitas Ronin yaitu Om Anto. Kita lihat dari depan. Mungkin spill dari depan aja ya, teman-teman. Kalau spill dari belakang guanya muter-muter gitu. Ini gua spill yang istilahnya yang gua sebutin namanya yang gua tahu-tahu aja. Jadi yang nggak tahu paling gua sebutin part apa aja yang udah terpasang. Nah, di sini di Kawasaki TRX25R ini milik Om Anto sudah terpasang salah satunya double disc di WR3. Terus ada juga bottom shock frame slider. Knalpot menggunakan OZ warna hitam, knalpot Arrow. Nah, sebelah sini ada TRX25R ini kayaknya gua kenal, cuman gua lupa namanya siapa. Udah menggunakan lampu waymaker juga, teman-teman ya. Ya, lampu waymaker sebelah sini dalam. Nah, terus di sini juga udah menggunakan axle slider dari WR3. Kita pedokin pakai no brand. Baik, beralih di Kawasaki ZX25R milik Extreme Motorsport. Nah, buat teman-teman yang belum tahu headlamp apa yang kita pakai, ini headlampnya menggunakan headlamp bull eyes ya teman-teman ya. Terus kita pakaiin bodinya menggunakan body carbon forget, dan untuk bagian apa lampu penerangan kita udah pakai lampu bull eyes juga. Terus ditambah lagi dengan double disc axle slider, frame slider, full cap. Nah, baru saja tergantikan kemarin ya teman-teman ya. Dia menggunakan, nah ini dia, shock nitron, mantap. Yang harganya bukan kaleng-kaleng. Kita tambahin lagi satu lagi. Velg masih standar, cuman kita udah pakaiin pedok no brand. Oke, WR3 official. Baik. Nah, yang sebelah sananya ini kita nggak tahu nih teman-teman. Aduh, ini. Nah, sebelah sini ada ZX25R juga dengan spionnya menggunakan spion ZX10. Frame slider WR3. Terus tambah lagi sama gearnya WR3. Kaliper G4 RS dan sudah bottom shock. Nah, di sini juga ada punya koko yang sebelah sana. Mana orangnya? Nah, sebelah sana itu yang di ujung. Kita spill juga satu persatu. Menggunakan underbone dari WR3, shock RPM. Terus pakai gear dari WR3 juga. Gokil. Jangan banyak-banyak ya, teman-teman ya. Kita spill satu persatu aja karena ini terlalu panjang banget durasinya. Kita lanjut untuk punya Om Ian. Kita pedokin juga pakai no brand, pelek OZ, terus double disc. Nah, punya Om Pras juga pelek OZ, terus body pakai body no brand. Nah, sebelah sini juga ZX25R. Udah, jangan di review-review lagi ya. Kita sebut satu persatu aja. Motor apa aja yang ada di sini? ZX25R ada H2, ada lagi ZX6 di sini. Ya, ada ZX6, ZX25R lagi, H2 lagi, mantap. Ninja FV, terus ada ZX25R lagi, ZX25R lagi, dan ini ada ZX25RR milik Ko Alvin. Baik. Ternyata di depan sini kita juga pasangin ada juga motor-motor yang udah taruh di sini karena mungkin tempatnya nggak pas, jadi mungkin taruh di luar. Ini motor apa ini? Kawasaki juga ternyata. Kawasaki W. Gua nggak tahu nih motor apa ini, motor custom lah.
Pokoknya yang tahu bisa komen aja motor apa ini. Dan tambah lagi ZX 25R. Lagi dan di sisi sini juga ada Kawasaki ZX 25R. Oke. Gokil. Nah, situasinya ya teman-teman ya, kita kasih unjuk ke teman-teman. Ini kayaknya lagi gladi bersih ya. Di situ juga ada showroom Kawasaki. Ada buat monitor si tim kreator buat video. Baik. Nah, sebelah sana udah laut nih teman-teman. Gokil. Mantap. Ada Tor juga di sini. Tor. Siap. Tor. Halo Koko. Iya. Oh iya. Ada Mbak Erna ya, nemenin Mimin. Cuman Mbak Erna tadi lagi sibuk, jadi nggak bisa megang kamera. Jadi Mimin megang sendiri aja. Oke, nanti kita lanjut mungkin di acara-acara selanjutnya ya teman-teman. Dan mungkin ada beberapa mungkin akan menyebutkan siapa aja pemenangnya yang mengikuti kontes ini. Ini kan pukul berapa ya? Coba kita cek dulu pukul berapa. Ini sekitar jam 2-an, mungkin kita mulai nanti jam 3-an katanya. Jam 3-an terus selesai mungkin jam 7. Nah, gua kurang tahu nih jam 7 ini udah selesai apa langsung digeser apa mungkin motor memang udah di sini aja. Nanti kita langsung lihat konsernya gitu. Mimin juga penasaran nih pengen lihat konsernya, teman-teman. Karena seumur hidup Mimin nggak pernah lihat konser, anjay. Pernah lihat konser, cuman konsernya bukan konser-konser di Jakarta gitu. Kalau Jakarta baru inilah. Baik, nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya. Mimin juga lagi aus, dehidrasi. Tor, lu aus juga, Tor? Aus. Aus. Palunya mana, palu? Itu di motor tuh. Oh, palunya di motor. Iya, kita sepil dulu nih palunya, Tor. Katanya sih palu Tor itu berat. Coba gua angkat pakai tangan satu. Eh, enteng anjing. Ah, bohong lu, Tor. Katanya berat. Tipu-tipu lu. Baik, kita lanjut di sesi selanjutnya. Siapa aja yang menang di kontes Kawasaki Detek, Kawasaki ini ya. Dadah. Suaranya dulu mana? Aku
baru datang di sini? Oh, baru datang. Coba. Mimpinya juga lagi bikin konten di sini ya. Oke. Coba. Udah rame banget atau belum ini ya? Ini kayaknya belum deh. Mungkin nanti kan penilaiannya jam 7 malam ya. Oh, penilaiannya jam 7. Oh, yang keren juga. Masukin ya. Mana ini motor ya? Oh iya. Wow, gila. Gue udah nambah ini ya. Iya. Udah ganti nih. Udah ganteng. Udah ganti semua. Tadi apa KNI? Gila. KNI. Oke. Biar teman-teman lainnya. Ini udah pasti. Kalau lagi lovers lainnya. Kalau lagi ada dia. Dibayangkan oleh jemaah. Ini udah wajir. Iya, asapnya nih. Naik aja. Gak apa-apa. Oh, gak apa-apa. Wow, gila. Gila motornya. Gua lepas langsung mati. Jangan jerit. Mantap, guys. Wow. Tujuh tuh gue kagak kayak gitu. Mantap ya, guys. Ini udah full modif ya. Ya, udah full modif. Udah full modif ya. Nah, ini semoga menang ya, Bang. Menang ini. Pokoknya dukung ini biar menang ya. Semua biar Estri Motorsport menang, guys. Gila. Wow, mantap. Ini apa lagi nih yang kurang ini? Kira-kira menurut Abang apa lagi yang kurang? Kira-kira yang kurang. Boncengan enggak ada. Yang kurang boncengan, guys. Ini yang kemarin gua buat yang Tika ya. Oh iya. Iya, ini yang kemarin gue bonceng Tika ini. Mantap lah. Mantap ya. Jadi ini Ekstrim ini masukin motor ini ya. Iya. Katanya ada 10 motor dari Ekstrim. 8. Oh, 8. Mana aja motornya? Oke. Ada servis gratis. Yang di ujung. Oh, yang di ujung. Iya. Ini. Oh, ini juga. Belum servis. Jadi guys, free. Jangan silakan. Sama ujung ya. Jadi guys ini ZX 25 ini modifnya di Ekstrim semua. Benar enggak ya? Di Ekstrim semua modifnya ya. Iya. Wow, pokoknya part-part lengkap ada di Ekstrim gitu. Sampai mana pokoknya sampai baut-baut. Ini aja sampai hidung nih. Oh, mau modif apa lagi? Tim ini udah dikirimin lagi enggak? Mantap. Jarang-jarang gua ngonten di kontenin. Ada motor Ekstrim ya? Ada. Ada Om Ageng nih. Mantap. Berisik banget ya teman-teman di sini. Sok ya dong, sok. Anjay. Itu berapa duit? Bisa hampir 40. Kenapa? Gak berapa ya? Sekitar 40 ada. 40-an ya? Ada. Ada Om Rahman, halo. Berdua dong, anjay. Halo Om, ma.
Mantap. Om, halo Om. Sore kiri Om, sore kiri. Halo. Halo Om, sore kiri ya Om. Sore kiri. Oke. Mantap. Makin malam makin rame. Banyak ya, ada berapa nyetek ya? Semuanya. Iya. Yang gua bawa tadi ada 7. Yang lu bawa. Ninja FT 1 Thor. Ini Om Anto. Ini punya anggota pajak. Anggota pajak. Ada Thor-nya, dia pakai kostum Thor. Kayaknya lagi joget-joget di depan. Mantap, makin malam makin ramai ya teman-teman ya. Gokil, gokil. Nanti kita nunggu keputusan keputusan pemenang siapa ya kontes hari ini. Jadi kontes ini yang semisal udah ganti pelek nih teman-teman ya, dia nanti akan lawannya yang udah ganti pelek. Tapi yang masih standar, dia nanti tetap pakai yang standar. Jadi ini kayak ekstrim kan, dia cuma pakai pelek standar. Nanti kita kasih lawan pelek standar. Jack Ma nggak ada, Jack Ma. Nah, parah Jack Ma. Nggak turun, parah. Jack Ma motor touring, bukan motor fashion, guys. Bukan motor fashion. Tapi Jack Ma udah ganteng, Om. Ya, tapi ya gimana ya? Nggak ada apa-apanya dibanding yang lain lah. Nggak ada apa-apanya dibanding yang lain. Merendah untuk meroket. Anjay. Oke, mungkin sekian dari konten gua ya teman-teman ya. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian semua. Karena baterai juga udah lobet, nanti kita lanjut lagi di season selanjutnya. Dadah.